ini. Iya, makanya tadi saya lihat, eh ada Kang Sule, kita masukin, kita ngobrol. Saya mau ngomong sama teman. Kita Ya. mau bicara UKM. Eh, tahu-tahu ada Kang Sule, lebih baik kita ngobrol dulu. Ya. Boleh, boleh, Pak. Eh, Kang, Kang, kalau kayak gini, gimana cara tetap bisa eksis seniman, apa tampil-tampil di YouTube, apa tampil-tampil di IG, gimana, Kang? Ya, ya itu aja terus, Pak, berkreasi, kreativitas terus. Kalau di rumah ya saya paling bikin lagu, bikin konten, terus mikirin buat kerjaan juga. Terus TV masih jalan nggak? TV masih sih, Pak. Cuma ya nggak seperti dulu lah. Kan sekarang nggak boleh pakai penonton, Pak. Jadi gimana? Ngocolnya dilihat apa? Dilihat setan, dilihat jin. Ya, yang penting semangat aja lah, Pak. Oh iya semangat dong. Kan kita juga di TV untuk menghibur orang-orang di rumah juga, biar nggak terlalu stres juga. Iya, janganlah masuk stres urusan begini. Kita mesti tetap iya. Bulan puasa kan? Sambil berdoa, ya. Sambil nyemangatin warga. Ya, gitu artinya dong. Kita juga memberikan apa motivasi kepada mereka, terus ya ikutin anjuran pemerintah dan yang lain-lain lah, Pak, gitu. Cocok lah. Udah, kalau gitu semangat terus. Siap, ya. Suwun, Pak. Matur suwun. Thank you, sama, ya. Selamat matur berpuasa, suwun, ya. Sehat terus, ya, ya. Kang Sule, ya. Ya, sami-sami, Pak. Sehat terus, ya. Pak. Terus berjuang, Pak. Semangat. Amin.